bercanda. Tadi skornya sama-sama 50, tapi yang satu minus, Cak. Ya, yang satu lagi dapat skor bulat 50 poin. Tepuk tangan dulu dong, kita kasih semangat dong. Tapi itu belum menjadi akhir dari permainan kita pada malam hari ini. Karena sekarang kita akan menguji mereka dalam khusus kuis sensus. Baik, ini adalah kuis yang berdasarkan sensus yang saya lakukan. Aduh, saya sudah melakukan sensus ke 10 orang di 10 kota besar di Indonesia. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Satu jawaban benar akan dikalikan jumlah penjawab 100. Jadi nilainya misalnya menjawab 2, yang didapat adalah 200. Yap. Paham? Paham. Adu cepat, siapa yang menjawab benar punya kesempatan untuk menyapu bersih semua nilai. Atau kalau tidak bisa menjawab, akan dilempar dan poinnya bisa direbut. Ya. Jahat amat yang bisa jawab dilempar. Nah, maksudnya diberikan. Di kesempatan kepada tim lawan. Oh, kira-kira gak usah jawab. Eh, lu usah jawab. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan pertama. Kita buka, ini dia. Kuis sensus ada 5 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya adalah, 5 kegiatan yang biasa dilakukan orang saat mengambil uang di ATM. G. Ari dan G. Ambil dompet. Ambil dompet, apakah ada di puncak sensus? Kita lihat. Silakan. Angel. Kegiatan yang dilakukan orang saat mengambil uang di ATM. Celingak celinguk. Kok sama banget tadi mau jawab itu? Maksud sih? Kobra. Jawaban dari pasangan copet ini benar? Kok pasangan copet? Dua-duanya jawabannya celingak-celinguk kayak mau nyopet. Ya kan lihat dulu aman gak, takutnya pin kita diintip. Baiklah, celingak-celinguk apakah ada di puncak sensus? Tidak ada, kita lempar lagi ke Ari dan G. Satu kali kesempatan lagi untuk Ari dan G. Antri, kresek-kresek. Antri! Apakah ada di puncak sensus? Ya. Wadah, gak ada. Kegiatan yang dilakukan saat yang ambil duit di ATM. Set! Ya. Ambil duit, ambil kartu. Ambil kartu. Set! Kalau gak, celepak. Celepak, kartu masuk. Celepak, itu serut, bukan celepak. Not. Iya. Pernah duit gimana ngambil dompet? Ngambil kartu. Kartu dari dompet? Dompet dulu, seret. Seret. Buka, selep. Selep. Celepak. Emang itu kartu apa? Kenapa gak? Kartu ketelan. Celepak. Gitu, celepak. Kartu ketelan, Pak. Kok gak ngambil dompetnya, Mak? Krier. Pak, ini suara pintu. Jawaban apa ya? Apakah jawaban seperti tadi ada di puncak sensus? Celepak. Oh, tidak ada. Sudah tidak, dua kali kesempatan. Ya, jawaban kelima, 5 kegiatan yang biasa dilakukan orang saat mengambil uang di ATM. Jawaban kelima adalah membuka pintu. Karena selama ini ATM biasanya ada pintunya. ATM, ATM apa yang tidak ada T-nya? AM dong. AM. Ya, betul. Itu pertanyaan macam apa itu, Pak? Berat sekali ya. Gak kepikiran tuh, Pak. Baik, yang keempat di puncak sensus. Kegiatan yang dilakukan orang saat mengambil uang di ATM, memencet PIN. Tadi benar ya. Di luar ekspektasi ya. Karena biasanya kalau kartu sudah dimasukkan mesin ATM, masukkan nomor PIN. Masukkan nomor. Sebelum masukin kartu dulu ya? Iya Pak, masukin kartu dulu Pak, baru masukin PIN. Ini bukan berdasarkan urutan, tapi apa yang dilakukan. Urutannya bukan, ini bukan kronologis urutan. Ya. Yang ketiga, yang dilakukan saat mengambil uang di ATM adalah... Gresek-gresek itu apa? Saya tadi ambil dompet kresek-kresek, Pak. Enggak, enggak. Ini dompetmu dari plastik apa? Ya itu kresek-kresek. Nah, setelah mengambil ATM, biasanya keluar struk. Nah, biasanya dibaca terus. Tuh, maksudnya itu. Kresek? Enggak mungkin geluduk-geluduk. Nggak mungkin. Tuh ngambil dompetnya di plastik kali ya. Iya, tapi kresek-kresek. Kresek. Kresek. Dua kali. ATM-nya sebelahnya ada lagi. Iya sih, Pak. Nah, orangnya ngambil sekali lagi juga.
Berarti kamu? Kresek. Kalau orang yang empat kan ATM-nya ada empat, Pak. Banyak. Yeah. Banyak satu non tunai. Bisa. Jawabannya enggak. Kang Bajai, Kang Bajai. Biasanya kalau ada dua yang tunai, satunya non tunai. Yeah. Yang kedua di puja sensus. Celepok. Kegiatannya adalah membungkuk. Tadi membungkuk loh. Kenapa membungkuk? Karena ada uang di ATM. Wah, uang. Wow. Itu mah nemu, kalau itu di jalan juga gak harus di ATM. Kalau orang nemu mengambil. Kalau membungkuk biasanya karena sekarang untuk keamanan, yang namanya tombol itu kan ditutup. Yeah. Biasanya ada orang yang... Oh gak kelihatan ya? Ditutup. Kenapa terus bukan aktivitas itunya yang apa, memencet itu ya? Pertanyaannya membungkuk ini sebuah gerakan juga bukan? Iya. Iya. Dan yang pertama, puncak sensus kita adalah menjilat jari. Pak, mana? Mana ada orang mencet ngejilat jorok Pak. Banget. Ini setelah ngambil uang itu. Kok enggak ikutan? Apa gitu? Kalian yang diambil juga cuma 100.000, apanya yang dijilat? Lu siapa? Lu dia takut kelebihan. Dipastikan. Cuma satu. Itu Bapak nanya orang mana sih Pak, tahun berapa? Zaman sekarang orang jarang lagi loh jilat ini gitu. Ye, jatah siapa? Saya sering kok. Kalau enggak ngambil duit, ngecek saldo, masa jilat jari? Atau makan tunai? Bisa aja ngecek saldo. Saldonya ternyata nol. Iya, tapi kan lidahnya nempel juga, berarti ada jilat. Iya. Semakin menarik saja permainan kita pada malam hari ini. Makanya ikuti terus keseruan kita setelah yang satu ini. Tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Jalan apa yang paling populer di Jakarta? Jalan tikus. Jalan tikus. Apakah curut tikus?